saya Siku Sdianto, saya dari Solo, tapi saya tinggal di Jakarta. Background saya sedikit jazz, sedikit ballet, jadi nggak jelas itu apa. saya tergabung di IDF sejak tahun 1999, sejak umur saya 16 tahun. Terus setelah itu saya ikut di Emerging Choreographers 2004. Setelah itu lama ada jeda, terus saya ikut lagi di beberapa program, agaknya menjadi penari. Terus 2020 kemarin saya mendukung karya 159 dari An Mi An sebagai local contributor. Terus sekarang menjadi bagian dari IDF lagi di 2022 sebagai show director di opening and then closing, sekaligus fasilitator untuk workshop. Dan tentunya ya, IDF adalah tempat saya bertumbuh, tempat saya berkembang, dan saya mengenal komunitas tari secara luas Indonesia dan internasional. Dari IDF saya juga banyak belajar bagaimana menjadi pelaku tari secara profesional. Tentunya IDF adalah platform yang untuk saya itu ketika siapapun berada di dalamnya itu mempunyai privilege yang besar. Karena tari kontemporer sendiri sangat segmented. Ketika kita berada di dalamnya, tentunya perluasan kesempatan untuk maju itu pasti. Judul workshop saya itu olah tubuh gitu. Sempat tawar-menawar dengan direktur yang baru, Mbak Ratri. Enggak ada yang lebih keren gitu, kenapa olah tubuh? Saya menganggap olah tubuh di masa sekarang itu kampanye sehat saya sebagai pelaku tari. Bahwa olah tubuh sendiri yang kelas pra tari itu sendiri sudah tidak diminati. Karena satu, membosankan, dua, melelahkan, tiga, itu lagi. Materinya dari teman-teman umur sangat dini sampai menjadi penari profesional, kelasnya apapun itu, pelatihannya sama. Sebenarnya olah tubuh itu kan bagaimana kita mengenali, justru nomor satu adalah limitasi kita. Kita wajib nomor satu bertarung sama diri sendiri, mau memperluas materi yang artinya berkaitan dengan kalau kita kelenturannya kurang, nah di kelas ini tuh kita bisa bernegosiasi, strength-nya kurang, kita bisa terus genjot, endurance-nya kurang, kita bisa terus genjot. Nah itu makanya pertanggungjawabannya penampil panggung itu kan mengerikan. Saya ngajak teman-teman yang barangkali bersedia setelah kelas ini untuk melakukannya terus-menerus, karena saya penari yang lahir dengan disiplin yang semacam itu. Dan harga mati bahwa penari harus terus-menerus mengolah tubuhnya. Dan saya berharap kedepannya itu apa ya, militansi penampil tari Indonesia itu harus kita cari sedalam-dalamnya, kemanapun, ke gorong-gorong, ke pinggir jalan manapun, ternyata ada komunitas-komunitas yang tidak tersentuh secara akademisi, yang tidak terkenal melalui sosial media, tapi mereka punya pergerakan yang kuat di seluruh Nusantara ini. Kita harus ambil, kita harus kasih kesempatan untuk ditampilkan. Misalnya 2 tahun ke depan IDF ada lagi, nah kita langsung membangun jejaring untuk memperluas daya jelajah, mencari wajah-wajah baru, kelompok-kelompok baru yang nyasik nih gitu. Ini gila nih. Jadi itu yang harus kejar, dicari, ditarik sekuat-kuatnya, taruh di panggung sini, terus akhirnya membuat wacana seluruh Indonesia itu terbuka bahwa oh, tari itu milik siapapun, bahwa kita punya kesempatan di IDF untuk tampil, dan di situ kita diajarin, kita di treatment untuk menjadi penampil yang beneran dan keren. Let's go. Ya, halo teman-teman penikmat tari Indonesia, tolong terus-terusan lihat penampilan kami semua. Ada ya artis interview, ada workshop, ada apapun, banyak banget di YouTube channelnya IDF. Jangan dilewatkan satu pun. Jadi kalau abis nonton satu, terus nonton lagi. Siapa tahu itu menjadi mimpi teman-teman untuk akhirnya menjadi bagian di dalam layar itu. Ya, kami tunggu semangat kalian semua. Kami tunggu energi yang dibagikan bersama.
jangan lupa subscribe dan sebagainya supaya Tari Indonesia terus maju. Sampai jumpa. Terima kasih. IDF, rasa beyond bodies. Yeah. IDF, rasa beyond